Okay. Hai guys, ketemu lagi di channel DK8000, kembali bersama Surya di sini. Okay, hari ini benar-benar siangnya terik banget ya. Jadi terik banget, jadi sementara saya mengasingkan diri ngadem dulu. Jadi biar suasana bisa enak lagi. Ini nggak tahu suaranya. Ini ruangannya agak gede, jadi kalau di sini sih suara saya menggema begitu ya. Cuman nggak tahu nanti hasilnya, mudah-mudahan aja tidak menggema ya. Okay, hari ini videonya mungkin agak lebih ringan ya, tidak seperti kemarin-kemarin. Jadi hari ini saya akan membahas yakni beberapa hal yang kawan-kawan mesti tahu dari Yamaha MT25 yang terbaru. Oke, ini di sini sudah ada beberapa contekan saya karena saya nggak hafal semuanya soalnya, bro. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu channel saya DK8000 sebelum kita mulai video utama. Dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya. Jadi setiap saya ngupload video nanti ada pemberitahuan. Teng dong. Woi, DK8000 ngupload video. Oh ya, kayak gitu ya. Oke. Kita masuk ke video utama. Selamat menonton. Hai guys, selamat datang di channel DK8000. Jadi tadi yang belum sempat nonton di awal, ya jadi hari ini saya akan membahas mengenai beberapa hal yang kawan-kawan perlu ketahui dari Yamaha MT25 terbaru ini. Oke, saya sih ada beberapa di sini ya yang sudah saya garis bawahi. Yang pertama yakni dari tampilan headlampnya, ya ini adalah tampilan point of interest dari Yamaha MT25 terbaru ya. Di mana Yamaha MT25 tampilannya masih seperti ini dan tampilan Yamaha MT25 terbaru tampilannya sudah seperti ini ya. Jadi benar-benar sekarang sudah mengikuti kodratnya sebagai keluarga Yamaha MT series ya, Master of Torque. Di mana sebelumnya MT10 sudah mulai, lalu 09, lalu MT15. Oke, bahkan Saber pun sebenarnya walaupun bukan keluarga MT, gaya-gayanya sudah layaknya keluarga MT ya. Nah, di sini disematkan di headlamp terbaru dari Yamaha MT25 ini sudah disematkan beberapa hal yang baru. Ya, sebut saja di sana ada lampu proyektornya, lalu ada penggunaan lampu LED. Oke, kita masuk sekarang kepada hal yang kedua, yakni penggunaan shockbreaker upside down. Ya, tapi sayang beribu sayang di sini dari shockbreaker upside down milik Yamaha MT25 ini dia masih berkelir warna hitam, berkelir hitam. Jadi beda banget seperti tampilan adiknya dari MT15 yang sudah dikelir berwarna gold. Jadi tampilannya si MT15 ini jauh lebih greng, jadi lebih gimana ya? Jadi lebih wah gitu aja jadinya ya. Ini benar-benar ya mungkin kayaknya biasa aja upside down, tapi ya biasa begitu jadinya. Ya mudah-mudahan nanti di next faceliftnya ini bergantilah warnanya ya, jadi warna gold biar gak tahu identiknya shockbreaker upside down itu ya warna gold gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Yang ketiga adalah penggunaan speedometer full digital. Nah, ini juga perlu saya garis bawahi. Kenapa? Biasanya satu keluarga dari sebuah motor itu biasanya kurang lebih hampir sama speedometernya, tapi kali ini di MT25 berbeda. Dia mengambil speedometer yang mirip kepunyaan dari Yamaha R25, bukan dari MT15. Tahu kan, keren kan? Ya, jadi otomatis secara fitur pun milik dari MT25 ini jauh lebih lengkap ya. Nah, tampilannya nanti seperti ini tampilannya. Kita berlanjut menuju kepada desain dari tangki. Ini juga mengalami benar-benar ubahan-ubahan yang sangat-sangat berarti ya. Kenapa saya bilang sangat berarti? Coba perhatikan tangki Yamaha MT25 yang lama sama tangki Yamaha MT25 terbaru, itu beda banget. Jadi kalau MT25 yang terbaru itu dia lebih lebar dan cenderung lebih mengkotak, jadi aura naked bike itu berasa banget jauh lebih keren ya dibandingkan dari Yamaha MT25 yang lama, yang saya bilang ya masih gimana ya, ala kadarnya gitulah mungkin bahasa kasarnya ya. Improvementnya bagus banget, asli bagus banget.
Lalu di sana juga ada air scoop. Nah, jujur pertama saya lihat hampir ya bukan di Yamaha aja, sebenarnya di beberapa motor yang lain juga air scoop tuh biasanya cuman berupa hiasan. Jadi, woi keren ada air scoop di depan, woi ada di sampingnya. Ternyata fake. Artinya dia tidak berfungsi maksimal, baik itu menyuplai udara ke mesin ataupun dia menyuplai udara untuk mendinginkan mesin atau membantu mendinginkan radiator apapun itu, ya. Nah, khusus untuk di MT25 terbaru ini dia berfungsi. Nah, itu dibelokkan menuju ke bagian bawah tangki. Alurnya kemana saya kurang tahu, yang pasti itu dia bolong dan tembus itu ke bawah tangkinya. Ini soalnya berbeda sama Yamaha MT15 lah, yang simpel aja deh. Yang saya lihat kemarin, kita bandingkan sama keluarga MT ya juga ya. Itu dia fake, ternyata nggak nyambung. Kalau Yamaha MT25 yang lama, nggak tahu. Kawan-kawan, mungkin ada yang punya MT25 yang lama? Nah, coba itu nyambung nggak itu? Si, apa nama, air scoop-nya itu. Kalau nyambung atau nggak, tolong tulis di kolom komentar ya. Untuk sama-sama nambah informasi. Lalu, tidak di sana saja. Ternyata pada Yamaha MT25 terbaru ini juga disematkan sistem apa namanya, electric starter milik keluarga MT. Nah, ini juga ciri khas banget, soalnya keluarga MT itu ciri khasnya adalah salah satunya dari starter tangannya modelnya kayak gini. Nah, sebelumnya ini sudah dipakai di Yamaha Saber, sempat soalnya menjadi gonjang-ganjing. Yamaha Saber ini adalah masuk Indonesia menjadi MT15, tapi ternyata tidak. Dia tetap berdiri sendiri bernama Yamaha Saber. Oke, akhirnya Saber menggunakan electric starter seperti itu, lalu MT15 seperti itu, lalu sekarang MT25 menggunakan itu, si Yamaha R25 pun kalau tidak salah menggunakan itu ya. Ya, seperti itu. Jadi, wah sah, top, oke lah. Lalu beberapa informasi juga masuk lewat kolom komentar pada saat video penampakan Yamaha MT25 naik kemarin, ya beberapa waktu yang lalu. Itu juga diinformasikan bahwa ada behel dari Yamaha MT25 yang lama yang hilang, tidak ikut ke Yamaha MT25 yang baru. Ya benar. Walaupun ya, walaupun secara penampakan desainnya mirip, tapi enggak dibawa. Dan langsung lanjut ke hal berikutnya adalah yang juga menjadi penyesalan banget, penyesalan ya. Ya, bukan untuk saya ya, tapi kemarin waktu saya bikin video mengenai Yamaha MT25 itu mungkin ada sekitar 4 atau 5 orang customer Yamaha yang datang melihat Yamaha MT25 terbaru tersebut. Komplainnya sama atau komentarnya sama. Kenapa bagian buntut ke belakang itu tidak dirubah oleh Yamaha? Nah, itu dia. Dan akhirnya saya sempat menanyakan kepada pihak Yamaha bahwa jawabannya seperti ini. Ini unofficial ya, tapi ini jawaban dari staf Yamaha. Ya mungkin saja di Indonesia Yamaha MT25 tidak begitu booming ya, dengan model seperti kemarin atau ini lebih dengan buntut seperti ini. Tapi Yamaha MT25 terbaru ini adalah untuk pasar global, dalam artian untuk market seluruh dunia. Nah, contoh aja mungkin di Australia. Di Australia itu kenceng banget jualannya. Jadi karena pangsa pasar lebih gede, otomatis cuannya di sana lebih gede. Ya sudah, intinya kayak pasar Indonesia ya sedikit dikorbankan lah untuk bagian buntut ke belakang ini. Seperti itu. Nah, ini langsung saya berpikir, oh ya benar juga ya. Saya berpikir, oh ya, ini pikiran saya ya. Oh, itu dia sebabnya kenapa Yamaha MT15 itu lebih didevelop seperti keinginan orang kita, orang Indonesia. Jadi benar-benar tampilannya benar-benar, waduh tuh MT banget dah, cuman MT yang benar-benar cuma CC-nya kecil gitu doang ya. Karena tampilan benar-benar gila banget. Bahkan pada saat ketemu sama customer itu pun sempat dibilang, nah di antara 4 atau 5 customer itu salah satunya itu adalah apa namanya? Modifikator, pro tuner, Pak Ketut salah satu kontributor otomotif juga. Saya sempat nanya, Pak Tut, gimana? Ayo buat satu bodi belakang dari Yamaha MT25 ini yang ya istilahnya ngambil desain MT15 lah, kita plek taruh di MT25 ya. Tapi itu kan tidak segampang omongan ya langsung jadi, cuman saya nggak tahu lah, itu mudah-mudahan kalau jadi saya rasa keren banget, asli keren banget. Lalu untuk hal lainnya seperti kunci, lalu ban, velg, rem, itu sama sekali tidak ada
ubahan. Jikalaupun ada, itu miss benar-benar. Jadi nggak begitu kelihatan. Jadi ya udah sama, plak gitu loh. Nah, terus ada yang bertanya juga di kolom komentar waktu saya upload video itu. Bang, bisa nggak kalau dari yang Yamaha MT yang lama, MT25 yang lama, lalu dimodif jadi MT25 yang terbaru? Bisa-bisa aja, cuman masalahnya adalah budget yang dikeluarkan, bukan kemungkinan, pasti akan lebih besar dibandingkan langsung beli baru. Kenapa? Kemarin sempat breakdown lah, kurang lebih itu habis sekitar mungkin antara 8 jutaan, mungkin 8 juta lebih lah ya, untuk ganti headlamp, tangki, shock upside down, segala macam, mungkin lebih lah, lebih dari di atas 8 juta. Sedangkan dari harga Yamaha MT yang lama, sekitar 50 jutaan, dia naik cuman 5 juta. Nah, jadi kalau mau ngambil, mendingan ambil yang baru aja. Oke, jadi demikianlah kurang lebih beberapa hal yang kawan-kawan ya mungkin perlu ketahui ya, sekilas dari Yamaha MT25 ini jika dibandingkan dengan MT15 ataupun dibandingkan dengan MT25 versi yang lama ya. Mungkin hampir kebanyakan video yang saya sebutkan ini sebenarnya sudah ada di video beberapa waktu yang lalu. Mungkin sekarang lebih ke konklusinya, mungkin lebih ke kesimpulannya ya. Oke, saya rasa demikian saja dulu video singkat nan cepat ini. Berapa menit ini? Hampir 10 menit ya. Video singkat nan padat nan jelas ini ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan ditulis kolom komentar. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak mungkin saya akan minta waktu untuk bertanya ke narasumber ya. Jangan lupa di like, share, dan di komen video ini. Oke, terima kasih sudah menonton DK8000 hari ini. Have a nice day. Bye-bye.